Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Kacamotor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau paknya ini sudah ngambil malah kat salut ya 5 kali katanya, Pak. Nggih, masyaallah 5 kali. Saking Blitar. Blitar. Tukar tambah jual ngapa? Ambil kedua sampean beli Nova, ambil lagi ke Kacung 4, terus Mira. Sejak malam. Kapan, Pak? Tahun kapan itu? Ya, 2 tahunan berjalan ini. Masyaallah. Jadi beliau pelanggan setia lor, saman semua kalau mau tukar bosen jangan khawatir. Titip pajak di sini setiap tahun bisa ya Pak ya dilayani. Titip pajak nanti jasanya kita juga tidak ngambil lor ya. Untuk pelayanan online, pembelian online sampai rumah tidak cocok bisa tukar unit tidak dirugikan. Tinggal ganti ongkos kirimnya aja ya kayak gitu. Jadi tukar tambah unit yang lain bisa ya. Alhamdulillah pembeli ramai sekali lor kayak gitu. Masya Allah luar biasa ya. Pembeli di Kacung Motor, masya Allah luar biasa ramai sekali hari ini. Monggo Pak, nggih. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo dan lain-lain. Untuk saman semua yang belum datang ke Kacung Motor, mau beli online mau apa, Pak tunggu beneran loh ya. Dari luar kota, dari luar pulau, silakan ke sini. Nginap tetap tak kasih gratis 3 hari ya. Kita review dari Kacung 1, sekarang kita review dulu khusus Kacung 3 ya. Sama Kacung 4 aja nanti hari ini ya. Karena kemarin minggu ramai sekali, terus hari ini di Kacung Motor ini pas mumpung agak sepi enggak ada tamu, kita review dulu lur ya. Nah, ada Mobilio lur. Mobilio ini baru datang ya. Kita jual sekitar 130 juta. Ini tahunnya 2000-nya berapa ini? 14 apa 15 nih ya. Pokoknya arah-arah itu ya. Ya monggo yang minat silakan. Kemudian ada Veloz. Ya khusus di Kacung 3 ya. Minta interiornya nanti kelamaan lur. Kalau saya bukakan interiornya enggak nuntut waktunya ya. Veloz plat W. Kisar 180 jutaan 2019. Veloz ya lur ya. Kemudian ada CRV di sini. 229 juta nego ya, monggo. Untuk tahunnya 2015 ya, 24 ya platnya L. Kemudian ada lagi plat N yang di sini. Ya ini sekitar 200 jutaan 2013. Monggo yang minat silakan. Nah, seperti ini keadaannya lur ya. Baik, monggo CRV-nya. Terus kemudian ada Yaris di sini lur ya. Kisar 140-an ya. Ini 2015, terus HRV, BRV banyak ya. BRV ada 1 2, ada banyak sekali di sini. Ada juga Nissan Terios. Terios tahunnya 2018 ini tak jual ke saman 180 jutaan ya. Monggo. 180 koma udah dapat Terios ya. Monggo yang minat silakan. Kita CRV banyak, ada 1 2 harga mulai 190 jutaan ada ya. Warna abu-abu hitam komplit di sini. Terus ada lagi Pajero lagi di salon. Pajero kita ada 3. 1 ini 2012 sekitar 210 koma. Yang ini 2000 berapa ini? Plat AE sama sekitar 210-an, sama ya. Terus ada lagi datang R3 GX. Nah, ini R3 GX tahunnya 2018, platnya DK. Ini yang tipe tertinggi sekitar 170, yang minat silakan Matic ya. Yang suka Matic silakan. Terus ada lagi di sini HRV sekitar 190 jutaan nego ya. Nego semua. Yang di sebelahnya ada Kia Sportage. Ya, ini gagah sekali Kia ini ya. Buat Anda yang suka ini 2013 manual transmisi sekitar 130 jutaan. Rara itu. Kemudian ada Sienta di sini. Yang minat silakan platnya ini tipenya V tertinggi 150 jutaan. Yang minat silakan ya. Monggo. Di sana juga masih banyak. Ada Honda Jazz RS ya. 2009 tak jual ke sampean sekitar 120 jutaan. Rara itu. Yang minat silakan. Terus ada lagi HRV. Nah, 100 CRV 190 juta 2012 plat lokal AG ya. Nah, kemudian ada lagi Yaris Matic 140 jutaan. Bapak iki malah wis deal, kru. Wis deal. Ayo. Bagian kaos nagih kaos. Ayo. Nagih kaos iki ya. Ayo. Lur. Deal ya. Insyaallah kalau hari ini dapati set setiap satu pembelian, insya Allah tahun bulan depan atau minggu depan saya kasih
perabotan rumah tangga yang lebih berharga lor, setiap siap. Satu pembelian. Atau kasih saya kasih voucher biar bisa ngambil satu motor kayak gitu juga bisa. Ya. Amin, siap. Moga-moga Pak ya. Moga laris terus. Dari mana Pak? Surabaya tadi. Surabaya, Masya Allah, luar biasa. Surabaya, Sidoarjo. Yang dari luar pulau saya tunggu juga. Yang mau beli online, saya tunggu juga. Nanti proses-prosesnya biar dijelaskan sama admin. Terima kasih Pak. Sebelah sini ada expander, ya. Terus ada, oh ini kecil-kecilan selomatic ini lor. Selomanual. Ini masih di salon sama Mas Ervan. 40 jutaan tahunnya 97 ya. Monggo yang minat silakan. Nah, sudah fitek ya di salon. Ada lagi Toyota Rush 110 jutaan ya. Monggo yang minat silakan. Xenia di depannya ini 100 lebih ya. Arara itu platnya AE lokal matic transmisinya. Pajero 190 jutaan semua tipenya exit ya, matic. Baru datang lagi ada Honda Jazz. Brio. Maaf Honda Jazz. 2015 sekitar 110. Arah-arah itu 110 jutaan lah. Nah, ada lagi Mobilio 2016 17 RS tipenya tertinggi. Tak jual kesampaian 100 berapa ya? 160 jutaan aja. Yang minat silakan ya. Kemudian ada lagi HRV, HRV banyak sekali ya. BRV, HRV banyak ya. CRV sekitar 160 jutaan banyak ya, pokoknya HRV BRV itu ya. Terus ada lagi lur, Yaris manual transmisi, kalau yang ini 2015 140-an. Ada lagi yang ini 140-an Fortuner matic ya. Oh, yang minat silakan, platnya lokal lagi 140 jutaan. Nah, ada lagi di sini Karya Sinta. Karya Sinta, Karya sama Sigra ya. Arara itu 100 sampai 110-an. Ada lagi yang baru datang Innova bensin, platnya lokal lagi 2013. Yang minat silakan ya. Tipenya G sekitar 160-an. Terus ada lagi Mobilio ya 2019 kisar 150 jutaan. Yang minat silakan ya. Ada lagi HRV di sini kurang lebih aja. Terus di sini Agya 70 jutaan, Yaris 140 jutaan, terus 140-an, terus Mobilio sekitar 130-an. Yang minat silakan ya. Monggo yang minat silakan. Maaf. 2017, maaf, 140-an ya. Maaf. Convero sekitar 100 jutaan, 100 lebih, Wuling 2017, R3 sekitar 110 jutaan. Yang minat silakan ya, datang ke sini. Oke, kita lanjut ke showroom 4 lor. Untuk hari ini kita di Kacung 3 ya, kemudian di Kacung 4 ya. Nah lor, sekarang kita berada di kantor ya, ini kantor administrasinya Kacung Motor. Nah, dia dari mana Pak? Popoh. Tulungagung Popoh, campur darat ya. Udah ngambil unit Pak? Ya, ya. Apa unitnya Mas? Xenia. Wih, Xenia lor. Kena berapa Pak? 84. Tahunnya? Ya, tahunnya 2000 berapa? 2014. 15. Oh, 15 kenapa? Masa 84 Pak? Tambah kan. Oh, tukar tambah. Wih, tukar tambah lor. Sama Cherry. Iya, sama Wih. Oh. Yang mau tukar tambah lor. Tukar tambah di sini bisa. Pertama cash tempo, kekurangannya diangsur juga bisa, kayak gitu. Mudah Pak ya? Di sini mudah. Soalnya dimudahkan. Terus gini Pak. Sama ini soalnya kaos apurung untuk motor ini. Gereng. Duh, pendek oleh kaos. Tanggalan tapi. Iya. Tanggalan. Wes soalnya. Soalnya tanggalan. Kalender lur, jangan lupa beli di sini dapat kalender. Kalau enggak dapat t-shirt dari Kacung Motor. Ya. Pilih kalender apa pilih t-shirt ya. Jadi aku arep ngene-ngene indian panci nih Pak. Panci-panci apa yo alat-alat kebutuhan rumah tangga. Cuma sing blonjo iku durung ono. Insyaallah sebentar lagi lur, saya kasih lagi beberapa hadiah khusus untuk pembelian di Kacung Motor ya. Sekarang kita review di kantor karena di sana ada pengajian ya Om ya. Jadi suaranya kurang jelas, maaf ya. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Yuk. Amin amin amin. Oke lur. Review yang di Kacung 4 dulu ya. Heeh. Ada Xenia LI lor, ini mau tukar tambah ya. Masih punyanya Pak Mbaknya itu. Nanti kalau dapat berapa tanya langsung ke Mbak Tohir ya. Yang di Kacung 4. Untuk expandernya 190 jutaan matic ya, di Kacung Motor 4.
2019 expandernya. Terus Pansa ini baru datang juga ini, tapi ini masih proses, nanti kalau udah jadi deal tak kasih tahu ke sampean ya. Monggo ya. Oke, okay. Ini berapa Mas Rudy? Sekira harga Arara 90 ya, 2008 ya. Oh, oke, okay. Terus ada lagi di sini apa namanya, CRP pajak baru plat baru 100 lebih dikit ya, 100 koma ini 2007, yang ini 130 juta nego. Kemudian ada yang ini Mobilio 140 juta saja, RS tipenya 2015. Terus yang ini 100 berapa ya, 100 koma ya, yang minat silakan 2018 apa 17. Oke, okay. Nah, Innova ada yang request kemarin 100 jutaan, ada 1, 2, 2004 sama 2005, yang minat silakan ya. Wah, Pak. Terus ada lagi yang ini plat L 110 jutaan. Ini CRP, Pak, monggo. Dalam ini. Nulis. Nulis Gadusari toh? Omahmu ini di kota Tauro. Nggih, kula sing griya kula toh. Oh. Ke omahe sampean ndi? Omah kula nggih. Mriki. Oh. Oke, monggo. Terus ada lagi R apa namanya, Xenia ya, 2000-nya 14 sekitar 110 koma. Yang minat silakan, ini banyak pembeli yang lagi lihat-lihat. Terus 110 jutaan seperti itu dapatnya ya. Di sini juga masih banyak kalau mau pilih-pilih. Ada 70 jutaan di Hyundai i10i nego. Nah, di sini juga ada. Monggo. Ini 90 jutaan ya harganya, Pak. Monggo, dalam ini, Pak. Nganjuk. Nganjuk. Tugi jampitan, Pak. 6B ya, Mawon. Monggo jangan pilih menawan yang cocok. Divina lagi dicek sama bapaknya ini. Di sini juga masih banyak, Lur. Tinggal dipilih-pilih aja ya. Ada Agia, monggo. Terus Kalia, Sigra, Livina, banyak sekali kalau Livina. Pokoknya harga-harga segitu langsung datang ke Kacong Motor 4 ya. Plat AG ini sekitar 119 juta ya, 2014. Tipenya yang R, enggak salah ini. Nah, di sini juga masih banyak. Xenia 99 juta, Nissan Mark ya. Terus ada lagi di sini Livina juga ini. Terus ada lagi Avanza 110 jutaan nego ya. Plat B 2012. Yang minat silakan ya, tipenya G. Nah, ada lagi Livina 80 jutaan seperti ini. Yang minat datang ke sini untuk pilih-pilih ke Kacong Motor ya. Di Kacong Motor 4 ini posisi kita ya. Ini manual semua ya, yang tidak saya sebutkan matic, transmisinya berarti manual. Ini manual semua. Monggo yang minat silakan ya. Oke, sementara ini dulu Lur. Nah, yang di belakang juga masih. Ini 115 juta. Kalau tidak salah ya. Arara itu. 2000-nya ini salah Mas. Salah ini 120 jutaan ini 4 AG ya. Monggo. Yang Brio juga ada di sini sekitar 100. Arara itu 100 jutaan nego. Monggo datang ke sini untuk pilih-pilih ya. Sementara kita di Kacong Motor 4. Oke. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Ini 2016 ya kalau tidak salah. 2016. Oke, kita masuk ke sana dulu. Sudah habis Lur ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.